Baik, kita tengok satu surah tulis cara surat. Seorang yang sembahyang dengan jalan ijtihad kiblatnya. Ha, kita pergi kampung orang. Nah, kampung orang kadang-kadang kita pergi itu, kita berasa syok tentang kiblat. Di kampung orang lekak-lekak, sudah nak sembahyang. Kiblat kok mana ni? Matahari pun tak nampak. Jauh mendung tengok matahari tak nampak. Tapi bila ni orang ada telefon yang boleh tunjuk tentang-tentang. Itu dah. Katakanlah tak ada alat-alat situ. Lepas tu dia kata nak sembahyang dengan jalan ijtihad kiblat. Bapa tu oleh kerana tiada mengetahui jihadnya jihad belak. Tiba-tiba setelah melalui dua rakaat, ha, semaya boleh dua rakaat, maka ternyata jihad kebelaknya nyata dengan sebab lahir matahari masalan. Masalan. Mayat asalah mudah dah tu mayat asal. Tu dia. Tengah tadi je om, lihat mana kebelak ni? Kalau ada alamat masjid-masjid tengok nama dia tu. Ataupun orang lalu lintas tertanya ni tak ada. Kita pun kira-kira je panggil ijtihad. Dia nak ngagamuk semata dengan tak ijtihad tak boleh haram. Walaupun kena pihak pun tak boleh. Sebab dia ibadat. Dia ibadat dia kena ada zannil abdi. Nafsil amri dan nak sah dia kena zannil abdi. Nafsil amri semaya hadap sebelah pihak jatuh kita sini. Kena dah dengan diri perkara. Tapi masa kita semaya tadi tak ada zan di hati. Duk 50 duk papah. Kok ni duk papah-papah. Belah barangkali. Allah kau ni. Hak tu tak boleh haram dimula lagi masuk semaya. Sudah semaya orang lalu kau berapa lagi nyata. Kena dah weh. Tak leh tak sah. Sebab masa buat gijah tadi tak ada zan. Maka dia nak zan dia ada sahabat. Sahabat ijtihad. Ijtihad mana kita pisah kira. Kita mai ikut anak tadi naik motor mai ingat lekok kok tu lekok tu tangguh ingat ke situ ke belak kok tu lekok tu tarik okey zampah aku ni. Maka kita semaya kita tu tak ada harat dak kerana zan dengan ijtihad. Walaupun tak kena jihad ke belak pun tak ada berdosa. Semaya tu sudah tu ada orang lalu ada mau mana mau sini kebelak kok ni tak? Tak kena itu kok ni. Nyata semaya kita tadi tu tak sah. Yakni kena semaya semula. Lepas tu harai ke tak? Tak ada harai. Kerana itu semaya masuk dengan zan dengan ijtihad kita. Lepas ugi saja tak ugi. Gak susah lelah. Tuhan tak punya. Karang tak ugi. Innallazina amanu wa amilu salihat. Inna la nudi'u ajraman ahsana amala. Ya, Tuhan kata dalam surah Kahfi tu. Orang yang beriman, orang yang kerja amalnya baik, kami tidak mensia-siakan. Tidak menjadi sia. Kau duk baca Fatihah boleh pahala. Tu duk baca surah boleh pahala. Perbuatan kita tu kerana ikhlas kita, niat kita. Lepas kita masuk dengan zan, manakah pahala tak ada rugi. Cuma kena semai semula kerana luput syarat. Syarat bagi nak sah kena hadapkan kebelak ataupun jihadnya. Tiba-tiba wakil hadap kau ni belak kau ni tu nyata kata tak sah. Tapi kalau tak nyata sudah dengan gitu. Hak ni masalah yang betul-betul kata kita semaya dengan ijtihad. Tiba-tiba sudah tengah-tengah semaya boleh dua rakaat nyata jihad belak dengan sebab lahir matahari masalan. Nak tanyanya, maka adakah wajib memaling dengan segeranya kepada jihad kebelak yang nyata itu? Dia panggil ni apa yang nyata kata salah. Berarti ya. Yang lain pada ijtihad dengan ijtihad. Ni hak nyata ni betul ni. Maka boleh dua rakaat nyata. Nyata kata nyata jihad kebelak kok lain pada kita hadap. Kita dah hadap kok ni. Boleh dua rakaat nyata. Lagi mana nyata? Ya tak nampak atas hari. Kok ni silap. Ataupun orang yang atas hari. Tak kena tu. Kebelak kok ni. Nyata orang tu. Kena berhenti lah. Kena berhenti lah. Tak boleh kacau lah. Dah maya dah tak ya apa ya dah. Jangan buat gitu. Salah haram lah pula. Pusing tak boleh. Ya nyata dah. Ya pusing ni masalah. Kita ijtihad juga. Ya kadang-kadang kita sempat kapak tak apa. Tak apa. Mereka kira dekat mana ke belak ni. Zan mah. Kalau kata persen ke 90%. Dia panggil lebih pada setengah. Dia panggil zan lah tu.
hingga zan yang rendah, zan tinggi 60, 70, 80 ha tu. Zan pah jati hang kok ni. Allahu akbar. Semaya. Tapi tengah duk semaya pun duk kira lagi weh. Kira-kira ah kok ni pula ha paling. Ha dekat yang kedua kok ni mula dah. Pusingkan. Nah, semaya naik dekat yang kedua duk baca tahiyat tu duk cari pula dah. Mai zan pula dia. Pah kok ni pula dah. Bang rakyat tiga pusing kok ni mula dah. Pak pak tape. Tak apa selagi tak nyata silap. Maka dia panggil zan ijtihad. Dengan hak ada pohon tadi bukan zan dah, nyato ayat tu hai kok ni tak ayo. Oh, mau ke sini. Oh, nyato kata semaya itu tu silap. Betul kena berhenti. Kena berhenti. Maka semaya kita tadi tak ada salah sebab masuk dengan zan. Patu nyato kata oh, tak kena pihak apa luput syarat. Kena berhenti. Pusing tak leh harah. Ah, mata dah. Ah, tu dia. Dia kena al-mujtahidulla ayuqalidu mujtahidan, lagi bolanya ijtihad tidak membatalkan ijtihad. Hmm, ijtihad rakaat pertama kok ni, maksud rakaat kedua ijtihad juga kok ni, tidak membatalkan hak ni. Tapi kena tu ijtihad mak kok ni. Ah, gitu. Ah, patu masa kita kalau tu nak memenuh dia dia 12. Ha, tapi ada dah lagi masalah, kalau tak ada kita nak berhenti sekat ni. Dan ha. Ha, ha. Ha, kata kena pakai hak yakin bukan pakai zah. Tiga kopak, tiga kopak tu dia panggil tak cerak tu. Hak tak cerak, hak yang ke apa tak cerak. Eh? Tiga kopak, tiga kopak. Hak hak cerak. Hak cerak tiga. Kalau tak cerak betul yang kepak tu, lah tu kita kena sifat atas yakin. Apabila syak seorang kamu pada semahyang tiga kempat, tiga kepak, kena bina di atas hak yakin. Al-yakinu la yuzalu bisyaki. Bagi hak cerak, dia tak hilang dengan sebab syak. Kali itu tiga kempat, ceraknya tiga. Walaupun pada wakil pak dah, pada wakil pak dah, tapi dah kita dah ragu tiga ke pak, tiga ke pak, kena pakai hak cerak. Hak ceraknya tiga. Bila cerak tiga, bangun soal lagi. Azan tak ada, dia kena cerak. Habis dia pak-pak, dia kena pakai tiga kan tiga hak cerak. Tiga ke pak, tiga ke pak, jadi pak ni, rupanya tak cerak. Bila tak cerak, mari tengok, kali tu cuma oh. Nah, tiga ke pak, tiga ke pak, kita pak, duduk baca tahiyat. Lepas tu bermalak makmur pun tak ada tegah pun ramah-ramah jalan cerak. Ataupun tiga kepak kita bangun, makmur pun turut bangun tak ada jaga pun cerak. Kita baru tiga sungguh. Gitu. Dia suruh pakat ambil hak ceraknya pakai tiga. Apabila kita bangun tambah, tengah-tengah duduk tambah hidup kira lagi lah perut. Tambah-tambah tengok ha cerak pak dah. Wajib turun. Ambil hari tu pergi mari malak dia kata. Tak apa, kita dok main, kita dok belawai hak hak dalih ada tak nampak gu kita dok belawai dok kosak itu ada tak nampak. Orang dok tengok dia tu jadi so mano ke bangun ke duduk. Saat ni dulu bangun tu duduk, orang luar je dok baca je tak reti dalih kita ni, dalih kita je ada hukum. Nah. Ha tu dia. Kita kena pakai hak cerak kata tiga. Bangun. Wakil pak dah. Lepas tu kita ingat semula. Oh, pak dah wajib turun. Nah, bila sujud siap darat tu baca tahiyat. Apa tu? Kena tapung sikit dengan sujud sahwi. Tu je. Ha, supaya juga bab tu pergi pada bab wuduk. Asmaya ku gimana sani ambil kedak asmaya? Gimana sani ambil kedak asmaya? Arti kita ni dak sok betul ada tak ada lah wuduk. Sebab dak sok betul ambil kedak bermana hak cerak tak ada asmaya dah. Jadi dak sok betul ambil ke tak ambil. Kena pakai hak asal tak ada. Ni ambil mula. Walaupun ambil dah sakia pun tak tahu. Ha. Ada apa kali gini pula? Kita sudah semayam maghrib. Sementara nanti isya tu. Bawa masa isya, cah maghrib. Ah, semayam aku batal ke tak ada lagi. Ha? Bermana kalau batal habis dah lah. Kalau tak batal mana ada lagi. Arti hak ceraknya ada. Tapi dah syak betul yang membatal tu. Kena pakai hak asalnya ada. Ada apa tak ada kena pergi ambil? Pakai semaya.
Pasti kedik lagi semayang tu. Ah, batal. Berhenti semayang, semayang mula. Ha, kita tahu gini pula. Bodoh puasa tak sedap. Eh, jatuh ke tak jatuh, jatuh ke tak jatuh. Dia ambil semayang. Dia ambil semayang. Nak bina tak, nak sedap sini. Dia ambil semayang. Sudah semayang, sipai semayang. Bawa tengah dah semayang, teringat. Ha, batal wudukku tadi. Hak ambil saat ni terpakar tak? Tak terpakar. Kerana bina di atas syok. Nampak tak? Ah, kali itu senang. Memang batal kata batal. Bakal pegang bagai kita selalu senang. Allah kalau lakukan. Bagai kita tak boleh. Itu kan? Jadi cerak lah. Ah, aduh dah lagi wuduk ke sana. Aduh dah tak ada. Bakal batal lah. Baik jadi cerak. Kalau kita ingat tu tak ada apa dah cerak dah kita ambil sana. Ada pada mai batal ke tak batal. Batal boleh nak semaya dengan dia. Sebab kena pakai asal. Asal ada. Ha, kita pergi ambil juga. Dia pergi ambil bina tasyak. Sebab tu kalau pergi nyata kata batal. Hak ambil sana tak terpakai. Ha, itu dia dah.